RRI Live Music. Show it to me, your salary. When I'm feeling under, and a lie to me. Oh, you crazy moon. I work from 9 to 5. Find you every day. I'm working hard from 9 to 5. Been waiting for the promising you said, but it's been years and I'm hanging on subside. Oh, if I could be on the magazine next to Cotton, wouldn't it be fine? Oh, I'm just a guy who works 9 to 5. Is there someone waiting on for me? I dream of getting paid on time. I know I'm saying yes too easily. Love isn't always like love at a first sight. Dari Ardhito Pramono dengan 9 to 5 ini dibawakan langsung sama band asal Bandung, Sakra. Apa kabar? Alhamdulillah ya. Kan bertiga nih, satu lagi mana? Lagi merantau. Merantau? Kemana? Ke Tangerang. Tapi memang Sakra ini asli Bandung dong ya? Asli Bandung. Ya, asli Bandung. Coba mungkin bisa dikenalin dulu ada siapa aja di sini. Oke. Saya Giri sebagai gitar. Giri. Giri. Giri sebagai gitar. Genjreng, bisa gitu dong. Oke, okay, satu lagi. Saya Genta di megang kabel. Megang. Saya vokalis. Okay. Tukang ngomong. Tukang ngomong. Oke, okay. Tukang mengeluarkan suara. Satu lagi ada siapa? Ada Azel. Azel namanya. Azel yang ya. Lagi mengendara apa tadi? Lagi merantau. Merantau ke Tangerang. Hai. Kemana? Mana nih kameranya? Kamu merantau. Oke, okay. Ya, Sakra ini kok kalau boleh tahu, karena memang saya ini baru sempat ngelihat satu single dari Sakra yang judulnya Akhirnya Aku Mencintaimu itu di YouTube. Dan sempat kan dinyanyiin sama orang banyak waktu kemarin kita pandemi. Ya kan? Nah, mungkin bisa diceritain ini dari kapan sih Sakra dibentuk?
Kita tuh terbentuk dari 2016 ya. 2016. Oke. Bulan September ya. September. Oh, Virgo ya. Yeah. Virgo, Ivanta. Virgo. Kalau Virgo tuh kira-kira gimana ya? Perfeksionis ya? Ramalan ya. Oh. Kebetulan sama Virgo, jadi... Oh, pantes klop kali ya. Oke, okay. Jadi dari tahun 2016, yeah, September, yeah, terbentuk, tiga orang langsung? Enggak. Berenam. Berenam? Ya. Kemana lagi orang-orang itu? Seleksi alam. Seleksi alam. Saya pecatin satu-satu. Wih, ngeri. Dari enam, sisa tiga. Ya. Oke, okay. Mungkin bisa diceritain ini ketemunya dari kampus kah, teman nongkrong, teman ngejam? Kebeneran kita dari kampus, sekampus di? Semuanya. Sekolah di salah tinggi... satu perguruan tinggi musik di Bandung. Sebutin aja gak apa-apa. Sebutin aja. Oh iya, sebutin aja. Sekolah Tinggi Musik Bandung. ISBI ya? Bukan. Eh apa? Di Jalan Lamping, STIMB. STIMB. Oh, STIM. Ya. Di Jalan? Lamping. Oke, okay. Semuanya tuh anak kampus tuh? Ya. Semuanya, ya. Enam-enamnya. Terus? Bikin band di gitu, oke, lalu? Lalu ya sebenarnya awalnya yang ambisinya gede saya. Oh, ambisius ya. Bapak. Ambisius, paling semangat. Paling semangat Pak Genta ini. Kenapa kok bisa nih? Berarti kamu yang nyetuin mereka semua gitu? Iya. Oke. Okay. Nah, terus niatan ke sekolah musik juga bukan pengen lulus, tapi pengen nyari talent aja gitu. Oh. Ditarik-tarikin pertama Giri. Uh-huh. Lanjutnya ada basis, ada semuanya disatuin jadilah Sakra. Oke. Gitu. Oke, oke. Sakra tuh apa sih artinya? Itu tuh bahasa Sanskerta. Aha. Artinya terang. 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 Karena jidat saya kalau dibuka gini sebenarnya terang gitu. Personelnya terang semua. Oh gitu. Jadi dari jidat gitu jidat. Ya, terinspirasi dari jidat, jadi terbentuklah Sakra. Betul. Gitu. Jadi Sakra ini artinya terang. Terang, dari ya. Bahasa Sanskerta. Sanskerta. Oke, kalau dulu belum musim indie-indian ya, senja-senjaan belum ya? Belum. Ya, masih belum. Sanskerta gitu ya. Kalau sekarang mungkin, ya udahlah ya. Oke, jadi dari 2012 sampai sekarang 2021. 21. Ya, dari 6 orang nih, dari 6 orang sampai ini sekarang, cuman ada tiga orang. Betul. Ada perubahan cara bermusik gak sih? Mungkin kalau dulu kan ada basis, terus sekarang mungkin cuman ada gitar, satu lagi apa? Gitar juga. Ya. Beneran. Itu gimana? Apakah ganti genre juga atau gimana nih? Konsep sih ya. Ya konsep kan kalau sebelumnya kan kita full band. Uh-huh. Nah sekarang karena kondisinya cuman bertiga, gitar dua, vokalis satu, jadi akhirnya kita ngakalinnya sih pakai sequencer. Sequencer gitu. Oke. Okay. Bikin sendiri. Playback. Jadi biar tetap apa namanya? Ngisi sedih ya. Sedih sih sebenarnya. Jangan nangis deh, Nis. Jadi, kok butuh bahu enggak? Ya, oke. Oke, jadi memang ada sedikit perubahan konsep sedikit untuk perubahan, itu. Ya, teknisnya sih. Oh, lebih ke teknisnya okay. Tapi tapi biasanya kalau band enggak ada yang keluar masuk enggak asik. Oh, iya sih. Harus ada. Harus ada. Harus ada cerita ya kan? Kayak gitu band-band ya. Band-band gede kebanyakan ada aja personil yang keluar masuk, ya gak sih? Ya. Untung bukan vokalisnya sih. Ya. Susah kalau bukan. Susah. Oke, berarti vokalisnya dari dulu Genta ya? Iya, okay. Untungnya masih. Untungnya masih. Emang kenapa? Dia kenapa sih kayaknya happy banget Genta masih stay di sini? Ya karena ya cita-citanya emang sama sih ya. Ya kebenaran terus nyiptain lagu kan Genta ya. Kebanyakan. Ya itu gara-gara ambisi itu, jadi okay. Kayak oh, pengen bikin lagu, ah ngumpulin anak-anak. Mm-mm. Dulu mah mikirnya kayak manggung tuh pengen keren gitu. Uh-huh. Tapi semakin menua kan jadi kayak ya udah berkarya aja. Ya. Oke. Berkarya dari 2016 sampai sekarang 2021, artinya udah kurang lebih 5 tahun ya. Mm-mm. Udah yeah. Punya karya apa aja sih? Kita tuh... Mini album ya. Pernah wow. Bikin EP. EP, oke. Okay. Ya. Sesungguhnya sih cerita sedikit, awalnya tuh kita pengen bikin album 10 lagu. Mm-hmm. Tapi gagal. Kenapa? Karena kita indie kan. Uh-huh. Tidak ada waktu. Oke, okay. Indigo maksudnya? Waktunya gak ada. Waktu? Iya gak ada waktu. Terus okay. Akhirnya kita ngeluarinnya EP, cuman 3 single ya? Tiga dari single. Satu album itu diambil 3. Ambil 3 aja jadinya. 3 lagu jadinya. Oke, okay, jadi memang konsepnya pertama memang 10 lagu itu sudah ada. Ada. Ya, oke, okay. Kurangnya waktu. Oke. Okay. Waktu, jadi yang dikeluarkan keluarin EP saja. Tiga saja. Tiga saja. Apa aja yang keluar nih untuk EP pertama ini? Akhirnya Aku Mencintaimu. Uh-huh. Walaupun diriku. Jauh sama Kau Buang Diriku. Ya. Tiga single pertama. Sedihnya oh, okay. Semuanya Kau Buang Diriku gitu. Aduh. Kenapa? Kau Buang Diriku sedih kayaknya. Kamu sedih? Itu tiga-tiganya ciptaan siapa? Bareng-bareng? Ciptaan Genta sih, Genta semua. Lirik.
Ya, kenapa sih ini kayaknya Genta, ini kalau biasanya nih ya, ada satu orang yang suka ciptain lagu itu pengalamannya paling banyak. Nah, ya Genta, memang seperti itu. Ta, gimana ta cerita ta? Lu punya pengalaman apa sih? Kok bisa sebanyak itu, inspirasinya dari mana? Kalau cerita gini berarti udah nembak kayak ini pengalaman lu ya? Iya. Gitu. Tapi kok bisa gitu gak sih Gir ya kan? Iya, ya kan? Memang. Lu coba, ada gak bikin lagu? Enggak sih, kalau secara lirik itu dari dulu emang enggak bisa, paling musik sih, oh, musiknya. Bantu musik gitu aja. Dari. Ya kebenaran kan ini bukan pengalaman saya. Oh bukan? Bukan. Okay. Bukan. Bukan. Jadi saya biasanya dengar-dengar cerita orang, bikin lagu. Oke, karena bukan pengalaman saya. Bukan, okay. Ya. Si gak pendengar ada, yang ada. Baik, yang percaya, 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 percaya. Pendengar yang baik lalu dibuat lagu ya. Iya. Gak mungkin sih ya. Oke, okay. Genta, jadi benar nih, waktu pandemi kemarin saya sempat ngelihat satu lagu kalian yang mungkin ada di EP YouTube pertama itu. Iya. Yang judulnya Akhirnya Ku Mencintaimu itu dinyanyiin sama banyak orang. Wah, nah, ya. Ya. Itu siapa tuh penonton bayaran? Itu kita kumpulin ya. Kumpulin terus dibayar terus kita ya? Kita kasih sembako. nyanyi ya. Gitu. Dipaksa gitu biar pada nyanyi. Dipaksa buat nyanyi. Ya ampun. Tapi emang ini, apa itu direncanakan di saat pandemi kemarin atau gimana sih? Iya juga direncanakan karena kan kayak kita terbatas banget ya. Event dan lain-lain tuh gak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi di rumah aja. Jadi ngerjain semua itu rekamannya jadi di rumah, ngontek teman-temannya lewat sosial media, segala macem, mereka ngirim-ngirimin, lalu disatuin, biar stay sane lah gitu. Dan di tetap saat produktif pandemi. Sih. Tetap produktif saat pandemi. Saat pandemi. Gitu. Itu dibuatnya bener pas pandemi banget pas corona udah. Iya. Oh, kebulan apa sih? Bulan apa ya? Pas antara April Mei-an ya? Pertengahan banget ya. Udah lebaran tahun lalu kayaknya. Tahun lalu ya. Oh, baik. Tuh kalau boleh tahu siapa-siapa aja sih yang dipanggil di video klip itu, teman-teman atau teman-teman terdekat ya? Ada istrinya dia juga. Lu umur berapa sih udah punya istri? Ya, ada deh. Gue yang segini aja gak punya istri. Ya dong. Si Genta malah curhat ya. Iya nih. Gimana deh. Teman-teman, total berapa orang tuh yang gabung ke 20 ada lebih kali. Banyak sih 20 kurang lebih 20. Wow, 20 orang kita kan semuanya. Kita gak nyangka awalnya pengen sedikit, tapi pas lagi ngedit kan kebenaran ngedit sendiri ya. Kayak, kayaknya seru nih kalau tiba-tiba banyak nih di videonya. Ya udah, walaupun agak PR, bukan PR lagi sih, skripsi kali skripsi, ya. Tesis. Disertasi tesis mungkin. Ya akhirnya, tapi pas ngelihat hasilnya, lucu juga ya gitu. Oke. Memang jadi di konsep buat kayak manggil mereka untuk nyanyi bareng-bareng. Di rumah memang masing-masing. Di rumah masing-masing gitu ya. Wow. Ide siapa sih nih? Ya, rame-rame. Rame-rame. Giri juga. Tapi ada Giri emang di situ kayaknya enggak deh. Ada. Sebelah mana Giri? Ada. Pokoknya tapi Giri masih ada lehernya ada, dulu. Ada. Giri masih ada lehernya dulu. Apanya? Masih ada lehernya Giri. Kalau sekarang kan lehernya udah enggak ada Giri. Kebetulan ngendap lehernya. Oh, ngendap. Oh, memendek Giri. Memendek. Iya, benar. Tenang. Semua orang gitu kok. Oh, pandemi emang bikin semua orang memendek. Asli. Oke, ya gitu dari si kenapa single Akhirnya Aku Mencintaimu yang dibuatkan video klip bareng-bareng itu. Tuh, Genta. Kebeneran paling laku. Apa karena single pertama atau gimana? Awalnya kepikirannya itu karena single pertama, cobain di pandemi ini mau bikin remake lagi tapi produksi sendiri dengan mixing sendiri, mastering sendiri. Di bahasa Inggrisnya mah dipapai lah gitu. Dipapai sih. Bahasa Inggris. Dipapai dari single pertama, selanjutnya ke single kedua pengen nyobain sambil belajar produksi lagu sendiri gitu. Jadi awalnya dibuka sama Akhirnya Aku Mencintaimu memang. Oh, gimana awalnya dibuka sama Akhirnya Aku Mencintaimu. Kan setelah itu beberapa bulan kemudian kita ngetek apa? Walaupun jauh ada lagi. Juga. Oh, ada lagi dibikin juga. Oke. Tapi enggak rame-rame itu karena pas sudah tahu kan tadi tesis ya. Iya, ternyata ngerjainnya. Capek gitu. Capek, akhirnya kapok. Kita aja lah. Jadi kalau gimana? Jadinya band aja gitu, enggak usah rame-rame. Enggak ngedit-ngedit lagi. Males gitu. Lumayan ya, makanya jadi editor tuh susah ya. Waduh, luar biasa. Hai hidup editor. Oke, ini
dari tadi kita ngomongin single Akhirnya Aku Mencintaimu terus nih. Ya by the way, pastinya juga untuk pendengar dan penonton dimanapun kau berada, ini satu single yang kayaknya Sandy juga suka banget nih. Pertama tahu dengerin Sakra, ya lagu ini gitu kan ya. Kita langsung dengerin aja deh ya, Sakra dengan Akhirnya Aku Mencintaimu. Dan kamu awalnya biasa saja, tak ada rasa yang istimewa. Kita berdua tak pernah pikirkan cinta, hanya sebatas teman bicara. Entah mengapa rasaku berubah, ku tahu ini gila. Mungkinkah ini cinta? Walaupun dahulu tak ada rasa perasaan, ku hanya teman saja. Rasanya biasa, tak suka, tak cinta, hati tak bicara. Namun saat ini ku tak bisa bohongi diri, selalu pikirku padamu, akhirnya aku mencintaimu. Dan benar adanya, asaku berubah, ku tahu ini gila, ku yakin ini cinta. Walaupun dahulu tak ada rasa perasaan, ku hanya teman saja. Rasanya biasa, tak suka, tak cinta. Walaupun dahulu tak ada rasa perasaan, ku hanya teman saja. Rasanya biasa, tak suka, tak cinta. Hati tak bicara. Namun saat ini ku tak bisa bohongi diri, selalu pikirku padamu, akhirnya aku mencintaimu. Oh, oh, ku cinta padamu. Tak bisa menahan diri, ku mohon padamu, maukah dirimu menjadi kekasihku. Oke, satu single yang ada di EP pertama dari Sakra Sahabat Kreatif, Akhirnya Aku Mencintaimu. Kita langsung tanya aja sama yang bikin lagu, Bapak Genta. Ya. Bagaimana terjebak friendzone atau kebenaran lagunya kayak akhirnya suka sama teman sendiri gitu. Oh, akhirnya suka sama teman. Kok bisa ya? Mm-mm. Bisa ya. Oke. Okay. Ya ternyata setelah mengenal diri sendiri, uh-huh.
saya tuh harus kenal dulu sama orangnya, harus berteman dulu, baru bisa suka gitu. Oh, oke. Okay. Dapat tapi dapat ini goal yang enggak. Gir gimana Gir? Kasihan banget kan? Ya, gitulah. Hah? Kasihan sih. Emang. Tapi si dianya tahu dibikinin lagu kayak gini? Tahu enggak? Tahu. Tahu ya. Oh, happy dong tuh. Ya, kayak menjadi bahasa happy, tapi tetap enggak mau sih. Ya ampun, sabar ya. Ya ampun, ya. Oke. Akhirnya aku mencintaimu. Ini gimana proses pembuatannya nih? Pertama banget kamu udah bikin band dulu atau memang ternyata single ini udah dibikin duluan bahkan sebelum Sakra ini ada? Iya, kayak gitu ceritanya. Jadi emang apa ya? Gabut kali ya. Emang lagi gabut terus main gitar sebisanya. Gak tahu lagi ngerasain ya jatuh cinta mungkinnya kalau gelinya mah. Gelai. Bukan geli ta. Gelai. Yeah. Nah, terus pas lagi bikin lagu itu, di store lah ke anak-anak ini. Oke. Okay. Nih gue ada lagu nih, set. Anak-anak yang bikin musik yang langsung dread gitu, enak. Kalau Genta tuh gitu kayak bos. Oh. Nyuruh-nyuruh aja udah. Ini lagu mentah nih, bikin. Okay. Punya konsep, punya rancangan apa-apa langsung Gir kerjain. Iya, gitu. Wih, gitu. Ngeri-ngeri. Tapi Giri, kenapa sih kayak lagunya dibikin kayak easy listening gitu kayak enak banget. Iya, karena kan pada waktu itu emang lagi hype banget kan genre pop gitu. Terus genre pop. Iya. Terus akhirnya setelah brainstorming musiknya kayak gimana, akhirnya dibikin, kenapa nggak dibikin lebih apa ya, bikin orang joget kan. Jadi even kita sedih nggak diterima sama si dia, tapi happy tetap ya happy, gitu, ya. Begitu denger lagu pengennya gitu. Enggak. Dulu belum ada. Mau dibikinin nih sekarang nih. Ayo. Nggak usah. TikTok challenge. Oke. Ya. Tapi ini kan kalau misalkan kedengarnya emang benar-benar akustik banget ya. Ya. Iya. Oke. Okay. Artinya belum ada perubahan konsep. Artinya masih bareng sama teman-teman 6 itu. Garis besarnya masih sama sih. Cuman belum ada elektrik dong. Dulu masih akustik bah semua, gitarnya akustik semua, tidak ada gitar elektrik. Gak tahu dulu ngejar apa, kita juga bingung masih masih inilah masih mencari jati diri mungkin. Jati diri. Baik. Oke. Okay. Tapi selain mengejar pasar yang memang kalau Indonesia kan memang suka banget sama pop yang easy listening kayak gitu. Ini emang kalian suka sama musik-musik warnanya kayak gitu tuh gimana sih? Kalau saya pribadi sih kebeneran iya, suka beneran gitu. Bukan jadi bukan karena gue pengen ngejar pasar nih gitu. Kebeneran emang suka lagunya begitu. Karena terinspirasi dari apa ya kita hi-fi. Hi-fi, Tulus. Tulus. Yang emang kita dengerin juga sih musiknya gitu. Yang susah ya. Jadi ngedengerin itu ternyata saya sukanya lagu kayak gini nih. Jadi tidak berpura-pura untuk mengejar pasar, emang sejujur-jujurnya suka yang begitu. Awalnya sih gitu ya, awalnya. Tapi lama-kelamaan sih akhirnya udahlah berkarya aja sih gitu. Oh sekarang. Gitu, jadi gak begitu perfeksionis ya. Betul. Ini namanya juga indie. Indie. Kalau dibawa label susah loh. Iklasin aja. Oke, okay, ya. Udah ada video klipnya, ini kalau misalkan pendengar ya dan penonton pastinya siapapun kamu, kamu udah bisa ngelihat di YouTube karena ini udah diproduce udah lama banget pastinya ya? Iya. 2016 juga? 2016. Di mana sih tuh? Di Papandayan. Papandayan? Iya, syutingnya di Garut. Gunung. Oh Garut, kirain Kawah Putih loh, bukan ya? Bukan. Itu di Gunung Papandayan, naiknya lagi puasa lagi. Oh, pada puasa? Kebenaran enggak. Oke, itu di Papandayan. Iya. Gimana cerita? Kenapa bisa Papandayan yang dipilih sebagai lokasi syuting video klip? Jadi kan awalnya itu ada teman. Dia tukang, emang bukan tukang ya. Kalau ya kerjaannya emang videografer. Ya, dia tuh suka bikin video klip. Salah satunya video klipnya Tulus yang Sewindu itu dibuat sama itu dia juga. Oke. Nah, terus dia kebenaran nawarin. Lu mau enggak lagu lu bikin video klip? Ayo, gue bilang. Terus dia bilang, gue punya ide nih, gimana kalau sambil naik gunung, berhubung gratis ya kan, ikutin aja gitu. Okay. Jadi konsepnya dari dia, bukan ya, dari kalian. Ya. Kita ngikut aja. Itu gimana sih, apa konsepnya naik gunung? Apa ada scene kalian naik-naik gunung gitu? Gak ada sih. Gak ada ya? Kayak seru-seruan aja sih. Seru-seruan di udah di atas aja. Iya, konsepnya di sana. Oke. Dan pemilihannya Papandayan. Papandayan. Oh, karena kalau di shoot pas lagi naik tuh hahehohnya kelihatan gitu. Kayak mau senyum aja males gitu.
Oke. Udah dibikin video klipnya dan yang terbaru itu yang ramean itu tadi ya, yang di 2020 pertengahan dibikin. Iya, itu yang produksi sendiri itu. Yeah. Oke, video lirik kan sekarang lagi maksudnya video lirik nih dibikin. Video lirik kita kebenaran gak bikin ya? Dilema yang kita bikin video liriknya. Iya, cuma dilema aja. Kenapa gak bikin? Yang nawarinnya waktu itu cuman bikin video klip doang. Oh, tanpa lirik. Tanpa lirik. Oh, kalau ada lirik ada budget lebih gitu ya? Iya. Tahu aja. Semua di uang. Semua di waktu. Waktu. Salah di waktu. Ya. Oke, ya. Itu satu single pertama di EP pertama yang dikeluarin banget. Gimana nih orang-orang pas ngedenger Sakra ngeluarin single pertama nih gitu? Kalau ibaratnya karena pertama nih ngeluarinnya pertama, jadi kita kan pernah sempat ada kayak campaign nekat gitu, kita tiap personil nyamperin orang stranger, ngasih kuesioner sama suruh dengerin lagunya. Responnya seperti terus apa? Terus responnya kayak gitu. Gimana sih? Jujur aja, mau bilang jelek nggak apa-apa, mau bilang bagus nggak apa-apa. Nah, karena kita ketakutan juga sih, ada rasa takut nih single pertama nanti nggak ada yang dengerin, paling teman-teman deket doang kan yang ngedengerin. Mungkin karena campaign itu ada yang sampai ke mall-mall, ada yang sampai ke distro-distro gitu. Tapi akhirnya feedbacknya bagus ya, ketika si malah single ini doang yang agak terdengar di mana-mana gitu, dibandingkan yang selanjutnya. Oke. Berarti cukup berhasil, cukup bikin orang jatuh cinta sama single ini ya? Dari semenjak kita berkarya, kayaknya iya yang akhirnya aku mencintaimu ini. Oke. Kok bisa tahu sih bisa didengerin di mana-mana? Emang pernah manggung sejauh apa Sakra ini? Maksudnya di mana-mananya kita tuh skalanya mungkin enggak segini ya. Enggak. Segini kali. Segini. Ya sekira condongan. Jadi dilihat dari viewersnya paling banyak. Dilihat dari yang di platform digital juga ini pendengarnya paling banyak ya lagu yang ini. Kita juga enggak tahu kenapa. Iya. Padahal bikinnya kayak asal. Bukan asal sih, kayak masih keterbatasan musikalitas kitanya tuh masih belum semengerti sekarang lah gitu. Dan chemistry-nya belum terbangun karena kan waktu itu baru terbentuk kan band-nya, langsung bikin masih menyesuaikan menyesuaikan tapi ternyata diri yang keluarnya itu yang kedengaran sama orang dan banyak yang nge-cover lagu itu ya. Paling banyak yang cover lagu itu. Wow, banyak yang nge-cover lagu Akhirnya Aku Mencintaimu. Karena mungkin lirik itu relate gitu sama banyak orang friendzone. Kayak gitu ya, Teh. Pernah ngerasain ya? Enggak. Bisa penyiar curhat, enggak boleh. Ya. Oke. Animonya banyak karena memang jujur ini ada loh di list Spotify gue. Wih, terima kasih. Ya. Thank you banget lo bikin lagu itu. Wah, aku ngerasa enggak sendiri gitu. Wah, banyak ya orang friendzone. Tos dulu dong, ya, dari jauh. Jauh. Oke. Ya, pokoknya pendengar kalau misalkan kepo sama video klipnya kayak gimana, kau bisa nontonin di YouTube-nya itu kayak gimana, terus konsepnya dulu, rambutnya gentang gak kayak gini dulu, masih beda, masih muda, betul. Muda dan berkarisma, ya kan. Dan pastinya nih, saya ini juga mau ngundang pendengar dan penonton di manapun kau berada, pastinya se-Indonesia ya, yang mau memberikan pertanyaan atau challenge sama Sakra. Kau boleh WhatsApp di 0812-6020-9696. Siap ditantang ya. Siap. Karena cowok suka tantangan, betul. Betul. Kalau gak ada tantangannya males, betul. Hilang nanti. Oh, hilang. Pantes. Ghosting. Oh, ghosting. Jangan 2021 masa ghosting. Jangan ya. Iya. Lepeh aja. Hai. Oh, jangan. lebih bahaya ya. Oke, next. Ini ada satu single juga. Ini tergabung di EP pertama juga yang Dirimu ya. Dirimu itu enggak. Jadi Dirimu tuh sempat, ini salah satu lagu yang diceritain di awal mau dijadiin album. Wow, oke. Tapi ternyata karena waktunya enggak ada. Tapi unreleased project ya. Iya, unreleased project lah ini. Oke. Pribadi seneng banget lagu itu, jadi pengen dibawain aja. Oke, siap deh. Aku udah siap banget pokoknya ngedengerin single selanjutnya dari Sakra yang judulnya Dirimu. Langsung aja ya, pendengar, kamu sekali lagi saya diundang di 0812-6020-9696 buat memberikan pertanyaan dan juga challenge buat Sakra.
Langsung yuk, kita dengerin satu single dari Sakra dengan Dirimu. Dirimu bagai intan permata di hatiku. Dirimu telah mampu membuka mata hatiku. Walaupun kau jauh dariku, walaupun diriku tak selalu ada untukmu, dirimu, hanya dirimu yang mengerti aku, mengerti keluh kesah di hatiku. Walaupun ku tak bisa di sampingmu, melihat air matamu. Di sini aku selalu menunggumu. Kau akan selalu ada di hatiku. Mampu getarkan dawai hatiku, dirimu merasuk ke dalam sudut hatiku. Walaupun kau jauh dariku, walaupun diriku tak selalu ada untukmu. Walaupun kau jauh dariku, oh kasihku, walaupun diriku tak selalu ada untukmu, dirimu, hanya dirimu yang mengerti aku, mengerti keluh kesah di hatiku. Walaupun ku tak bisa di sampingmu, diriku tak ingin melihat air matamu. Di sini aku selalu menunggumu. Kan selalu ada di hatiku. RRI Live Music. Indonesia ya, masih di RRI Live Music dan masih bareng Sandy Puspa Andini langsung dari kota Bandung. Dan sekarang kita masuk ke segmen games. Ya, suka mempermainkan atau dimainkan?
Saya biasanya dimainkan. Oh, dimainkan. Sama sih. Dipermainkan wanita ya? Iya. Kok sedih sih? Iya nih, gak tahu nasibnya. Oke, nampaknya saya butuh bantuan kru untuk mengambil papan. Ini papan pemanggil. Oh. Ya, serem ya. Namanya? Iya. Uija. Iya. Uija. Ya. Pernah nonton kan filmnya kan? Serem kan? Iya. Ya, jadi ini juga. Oh, harus gitu ya? Iya, iya, siap-siap. Thank you. Makasih ya, Mas. Sebentar, agak rempong ya. Coba dipegang. Mau dipegangin? Sini. Bukannya ada dua ya? Itu ada satu, ada dua. Ada gak di situ? Berdua aja gini. Satu lagi. Oh, tolong dong. Terima kasih. Ya, ini permainan pernah gak pernah. Oke, ya. Mantap. Tahu dong permainannya ya. Tahu dong. Pernah makan bubur diaduk tapi pakai adukan semen? Pernah. Pernah juga. Bareng-bareng gitu. Kan gak mungkin bareng. Gitu ya. Iya, aduh, iya. Oke. Ini gampang, ada sekitar 200 pertanyaan. Wah, alhamdulillah. Waduh, ramai juga langsung ya. Langsung jadi PNS loh, udah bisa jawab semuanya. PNS? Iya. Pegawai negeri swasta? Swasta. Punya cenah negeri, tapi swasta ya. Oke, siap ya, gampang. Kalau misalkan nanti saya dikasih pertanyaan, pernah enggak bla 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 bla, tinggal dibulak balik aja ya. Di papan Oja itunya. Oke, okay. Siap. Siap. Deg-degan ya. Aduh. Oh enggak. Siap, Giri dan Genta. Pernah enggak sih kalian PDKT sama fans? Pernah. Ayo, enggak usah bohong. Saya tidak, oh, saya tidak. Karena kamu punya istri. Iya, nanti ketahuan. Halo istrinya Om Genta, Om Genta, Om Giri, ya kan? Bener? Enggak, masa sih? Tapi pernah naksir gitu fans satu? Kamu jujur. Ayo. Dah. Pernah. Tapi enggak diterusin gitu, cuma kayak ya udahlah. Apa sih? Kayak chatting doang udah. TTM gitu. Gitu. Iya. Kenapa enggak diterusin? Saya ngerasa kayak saya mendingan sayang sama mama aja lah gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke ya kalau gitu ya. Berarti Genta pernah ya? Pernah chatting doang. Teleponan. Enggak. Video call syahdu. Wow. Waduh. Itu gimana ya? Video call. Gak tahu. Oh. Hai gitu ya. Oke. Kedua. Pernah enggak pernah kalian googling nama sendiri? Biar apa? Enggak penasaran aja, ada enggak sih gitu. Artikel tentang seorang Giri gitu. Enggak sih, lebih ke ini kayak biodatanya ada enggak sih gitu. Sedih juga sih sebenarnya. Sedih. Tapi jujur. Ini top search yang paling pertama keluar di Google apa? Apakah? Kalau saya sih kartun. Kartun? Iya, kartun anime. Kok bisa? Enggak tahu, mungkin. Oh, pernah Gentama. Bikin. Gentama. Oh, iya. Genta apa ya? Tahu ya keluarnya tapi kartun. Tapi nama kamu nama kartun sih. Iya ya. Ya ada kan dulu. Saitama. Dia. Saitama. Iya ya. Genta Saitama. Saitama. Itu temennya Conan. Aduh, jadi ketahuan umur. Temennya Conan kan ada yang namanya Genta. Mungkin. Oh iya ya, tahu. Oh, mungkin iya. Itu. Iya. Conan jadi, Edogawa. Karena, itu kartun yang pertama. Iya. Terus keluar kartun. Untuk kayak sosial media kamu itu urutan keberapa? Kayak LinkedIn gitu. Ada enggak sih? Mau dilihat sekarang enggak? Lupa. Kayaknya mau di bawah kali. Banyak di bawah banget sih. Kali. Oke, itu ya. Jadi kalau mau stalking Genta agak susah. Langsung Conan Edogawa ya. Oke. Okay. Aduh, ini pertanyaannya sangat faedah ya. Okay. Pernah enggak sih kalian tutup kulkas pelan-pelan buat lihat lampunya mati? Pernah lagi. Pernah sih benar. Bentar, kalian kelahiran tahun berapa nih anyway? Genta. Saya baru 2001. 2001. Lahirannya. Kemarin senja ya. Iya, 2001 lulus SMA. Tapi pernah ya, ini biasanya pernah. Anak-anak 90-an yang kayak gini. Kalau Sandi sih pernah. Pernah ya. Tapi sebenarnya kan tahu gak rahasianya? Apa? Ternyata gak usah lihat ditutup, pencet aja tombolnya ya kan langsung mati. Oh ini ternyata. Iya kan? Enggak, tapi ngapain ya kita dulu gitu ya? Ya pengen tahu. Pengen kan. Tahu. Ada kerjaan juga sih. Sosial media belum ada ya kan? Mainnya kulkas. Mungkin kalau ada dari udah gini. Enggak, belum ada ya. Oke, pernah gak pernah memakai kaos kaki bolong? Waduh, sering banget. Sering. Ngaku. Enggak pernah. Oh, nah ini nih kontradiksi ya. Ini sangat perpecahan. Sangat higienis memang. Ya, oh, hygiene. Hygiene, anak hygiene banget emang. Kenapa emang ada cerita nih, Giri?
apanya awas nih? Awas dong, ngomongnya hati-hati. Kebersihan dia. Apakah dia mandinya 2 jam? Tayang lo. Ya, itu sih. Serius? Yang paling ketara itu sih, mandinya dia kayak cewek. Seriusan? Wah, lama banget. Lu ngapain aja, Tak? Gak tahu. Bikin kamar mandi kayaknya bukan. Nembok. Iya. Enggak, kalau enggak ini, blebep-blebepin gayung. Nah, itu. Ya kan? Ngapain? Ngambil air terus lihat netes gitu, tek tek tek. Oh, kalau di sini udah sedikit netesnya, tambahin dari sini gitu, tambahin dari sini. Biar gitu apa aja. Apa sih, Ta? Ya Allah. Ya. Sejam ya. Kali ya mandi ya? Wah, sejam. Bisa sampai sejam. Overall bersih lah ya. Untungnya bersih. Untungnya bersih. Tapi emang Giri gak bersih? Ya bersih juga, tapi cepet gitu. Tapi cepet. Ya tapi emang biasa mandi cowok cepet ya? Ya. Enggak ah, gak semuanya. Makanya ini lama. Kok enggak katanya ya. Oke. Pernah gak pernah kalian mabal? Wah. Waduh. Ini mah. Ini mas. Kayaknya semua pernah. Pernah. Gak pernah. Nih, mamah-mamahnya nonton ya. Pernah dulu. Untung ya. Lulus ya. Jadi gak apa-apa gitu. Oke. Pernah gak sih kalian nyeimbangin saklar listrik? Ah. Hah? Gimana? Lu pernah gak? Saklar listrik cek-cek. Lu seimbangin kiri kanan. Kenapa ya pertanyaan gue bisa. Disamain gitu iya. Maksudnya. Iya pernah. Enggak, gue pertanyaannya gue balikin. Pernah. Ngapain, Tak? Ya karena gabut kali ya, belum bisa bikin lagu, jadinya kayak ah, ngapain ya gitu disama-samain. Sempat pernah konslet malah. Oh, pernah konslet? Gara-gara digituin? Gak tahu ya atau kebenaran atau gimana. Sosokan main skateboard kali dulu, tapi gak punya papan ituannya. Iya, terus gitu-gituan, taunya mati. Ya Allah, gabut konslet, ya. Konslet guys. Giri pernah? Pernah juga. Ngapain ya? Gak tahu, iseng aja udah. Jangan-jangan kita? Aduh. Ada kakak, wah. Aduh. Coba tahu ya. Oke. Ada lagi, pernah gak sih kalian makan mie instan pakai nasi? Wah, sering. Boong, kita boong. Kenapa? Nah ini ada fun fact juga nih. Oke, fun fact. Dari lahir, dari mengenal dan berjabat tangan sama mie instan. Saya tuh makannya ditelan. Gak dikunyah. Ditelan mie instan tuh gak dikunyah. Oke, kita keluarkan mie. Enggak ada. Jadi pas masuk tuh cuma diemut terus ditelan. Kenapa, Tak? Nah, kenapa? Kalau digigit sedikit aja, langsung kayak mau udahan aja makannya. Ya, hygiene kan soalnya. Kayak geli gitu. Ih. Jadi pas gelai. Kalau nasi makannya dikunyah, dicampur sama mie kan bingung nanti ininya, ditelan apa dikunyah gitu. Beneran tapi itu. Oke, berarti gak pernah ya. Gak pernah. Kalau Giri pernah ya? Sering. Sama. Sering banget. Oke, ada lagi. Bentar, nanti gue pilih-pilih dulu nampaknya ya. Pernah gak sih kalian nyanyi di depan kipas angin? Iya, suaranya jadi gitu ya. Pernah. Enggak sih. Wah, ini gak normal nih. Kalau liatin orang yang... ngelakuin itu pernah, tapi kenapa gak ikutan? Kamu gak punya kipas angin ya. Kamu pakai hit gitu ya, gak bisa kamu mainnya. Saya mah hit. Pernah darmaji gak? Dahar 5 mayar hiji, ini kalau gak tahu. Alhamdulillah sih enggak. Oh alhamdulillah, ya Allah anak baik-baik ya. Ini kalau misalkan gak tahu darmaji ya, darmaji itu adalah kalau kita makan 5, bayarnya cuma 1 gitu maksudnya. Jadi kebetulan 4 sih kita, jadi gak dihitung. Tapi kalau di bahasa Indonesia bukan darmaji dong. Apa dong? Mamatu makan 5. Ribet ya. Semuanya dibikin ribet. Oke deh, thank you Sakra. Aduh, papan ujiannya silahkan dikumpulkan kembali sama Pak Guru. Oh sama Bu Guru. Oh sini aja deh, Ja. Oke, kita langsung dengerin satu lagu ya. Ini kalau misalkan disebut LDR, kayaknya LDR ya? Iya, lari dari rumah. Langsung deh kita dengerin Sakra dengan Walaupun Jauh. Thank you.
bisa secepat ini. Rasa sayang datang menghampiri semenjak kau ada di hati. Perasaan rindu sering menemani karena dirimu tak ada di sisiku. Karena dirimu terpisah jarak dan waktu. Walaupun ku tak selalu di sampingmu, oh, tapi kan selalu cinta dariku untukmu. Takkan ku biarkan air matamu terjatuh walaupun diriku jauh. Tak usah kau ragukan aku. Tak usah kau ragukan aku. Tak terbersih untuk mengkhianatimu. Walaupun dirimu jauh, walaupun dirimu terpisah jarak dan waktu, yeah. Walaupun ku tak selalu kan selalu ada cinta dariku untukmu. Takkan ku biarkan air matamu terjatuh walaupun diriku jauh. Tapi kan selalu ada cinta dariku untukmu. Takkan ku biarkan air matamu terjatuh walaupun diriku jauh. Anyway nih, sebelum kita bacain WhatsApp yang masuk, saya nih pengen tahu dulu kalian paling jauh manggung di mana nih? Kita baru Tangerang ya. Tangerang ya. Tangerang. Mm-hmm. Paling jauh Tangerang. Paling jauh Tangerang. Itu acara apa? Acara kampus di sana. Kampus. Ngundang kita aja gitu. Oke, kalau di Bandung seringnya di mana nih? Di pokoknya di Jalan Suci situ hampir udah semua ya. Jalan Suci, belakang sini. Perkampus-kampusan. Oh, yeah. I see. Kampus karena Jalan kan, Suci. Kita emang seringnya tuh kayak di pensi. Pensi. Gak yang, karena yang indie tadi dan gak punya waktu, jadi mainnya ya gitu-gitu aja. Oke, okay. 2016 sampai 2021, kemarin pandemi gimana? Sempat terhenti atau? Ya terhentinya, tapi kita bikin video yang akhirnya aku mencintaimu. Karena tetap produktif itu tadi, pengen tetap jalan lah. Dan ini sih nerusin single baru. Bikin single baru. Ya, lanjutin proses lagunya kan darinya sempatnya sebelumnya nggak belum di tag ya? Belum. Oke. Jadi pas pandemi langsung. Mumpung ada waktu. Ya. Benar. Oke, ya 081260209696 kita bakalan bacain WhatsApp yang masuk nih. Ada dari mana nih?
Igo di Cipaganti. Katanya buat Sakra, buatin dong. Oh, buatin dan langsung bawain lagu dari dua kata, cinta dan pandemi. Wah. Nih, kelar. Cinta dan pandemi. Saya, cinta saya. Dan pandemi. Nah. Kasih gear. Mau kayak gimana nih? Lagunya kelam. Itu langsung spontan. Ayo, spontan, uhuy. Uhuy. Oke, siap. Yuk. Cinta dan pandemi ya? Kalau Yura kan cinta dan luka. Ini cinta dan pandemi. Pandemi luar biasa, tapi emang ya pandemi itu bikin kita jadi susah ketemu orang, susah ketemu cinta dan jodoh. Ya. Gak ketemu orangnya gak apa-apa sih. Kenapa? Gak ketemu orangnya gak apa-apa. Tapi? Rekeningnya. Rekening. Tapi emang kalian ada kesibukan apa sih selain di band Sakra ini, Giri? Kalau Giri apa? Saya sih kebetulan ngajar. Pak Guru. Pak Guru? Ya, ya ngajar ya tempat les. Ngajar matematika kan? Matematika. Matematika. Kebetulan matematika. Sama ini ya, kertakes. Oh kertakes. Ih jadul banget. Jadul. Waduh apa itu? Enggak ya, kerajinan tangan dan kesenian. KTK. KTK. Ya, zaman saya KTK. Kertakes. Oh beda zaman ya kita? Beda zaman. Sorry. Okay. Gimana Giri ngajar apa tadi? Ya ngajar sih, kebetulan ngajar apa, gitar. Uh-huh. Di tempat les gitu. Oh oke. Okay. Ekskul juga. Ekskul juga? Ekskul, tapi semuanya pandemi. Video call. Virtual ya? Online. Online? Iya, online. Mm-hmm. Oh, gitu. Oke. Okay. Tapi memang kalian waktu dulu kuliahnya memang ambil jurusan musik? Kalau di sana sih ada spesialisasinya. Jadi kalau gitar, ya, kalau masalah. Ngambilnya gitar. Eh? Calm ledeng. Waduh. Iya, ngambil musik, tapi ada majornya gitu. Ada majornya. Jadi kalau gitar, kalau minatnya di gitar. Gitu. Per instrumen gitu. Oke. Okay. Berarti kalian ambil setiap fakultas diambil nih comot satu-satu gitu. Atau gimana? Iya. Kita narik dia emang dia gitar akustik ngambilnya. Klasik ya, klasik. Klasik. Ya. Gitar klasik. Kebenaran Genta vokal di sana majornya. Terus dulu si Azel itu yang di Tangerang, majornya sama gitar juga. Gitar juga. Cuman bukan gitar klasik ya kalau Azel. Elektrik. Elektrik kalau Azel. Ada jurusan lah jurusannya. Iya jurusannya. Oh dibagi-bagi ternyata ya. Wow. Makanya enak waktu itu pas nyari, wah nyari basis berarti masuk ke major bass. Bass, gitu. Betot. Betot. Ya. Nah, ya baik. Oke, kalau Giri sibuk ngajar. Kalau Genta apalagi selain di Kerah. Nah, kebeneran. Dampaknya kena semua nih gara-gara pandemi, bikin WO, bikin perweddingan lah urusan kayak dari dekor dan lain-lain. Ternyata di pandemi kena juga semuanya. Jadi jagain lilin aja sama yang ngider Giri gitu. Ya ampun Gir, maafin temennya ya. Okay. Biasa sih. Jadi memang selain di Sakra punya kesibukan masing-masing ya. Yeah. Oke, okay, yang satu di WO, yang satu memang ngajar khusus gitar. Yeah. Satu lagi juga ngajar gitar. Enggak, dia selebgram ya. Kalau Azel tuh ini, konten kreator ya. Konten kreator, bukan selebgram. Konten kreator. Punya YouTube? Punya. Punya. Oh, dia tuh bisa niru-niruin suara vokalis. Ya, wow. Itu Charlie diikutin. Charlie 12, Iwan Fales. Terus? Jangan fals dong, fals kayak gue nyanyi fals. False. 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 Oh bisa ya,
Oh, Mbah Surip bisa gitu. Iya. Bisa, semuanya bisa deh. Iya. Semua. Referensi gue Mbah Surip ya Allah. Itu kelebihan Kawan Azel tua. Itu mungkin. Oke. Okay. Tapi emang kalian selalu LDR sama apa? Sama Azel? Azel. Azel. Yeah. Selalu LDR begitu. Terus kalau ada lagi proyekan bareng gimana? Ngumpulnya di Bandung. Iya. Oke. Okay. Jadi si Azel ini sebenarnya kan awalnya kuliahnya bareng di kampus. Cuman dia udah lulus juga kan? Karena dia lulus dan asalnya memang dari Tangerang, ya dia pulang. Oh, orang Tangerang asli. Oke. Okay. Salah gua waktu itu ya. Ngambil Azel berarti. Salah. Salah. Enggak serius dia. Ganti aja gitu ya Azel. Ganti aja. Ganti aja. Ganti sama piu tarik. Iyalah. Piu. Pipadi. Oke. Pidi payu. Oke, ya. Jadi memang kalian punya kesibukan pribadi tapi tetap untuk Sakra ini tetap diseriuskan. Iya. Tapi emang goalsnya apa sih kalian di Sakra ini? Bakalan tetap di indie aja atau kayaknya one day bakalan masuk label deh? Sebenarnya kita sudah punya planning sih. Kayak pengen jadi mengarah ke di belakang layar. Gimana tuh? Pengen nge-produce orang aja. Oke. Pengen nge-produce. Bikinin tapi lagu buat orang ya. Kayak Lala Imanino gitu kali ya. Oke. Kenapa? Apakah kalian sudah tidak pede tampil depan kamera atau mungkin salah satunya itu ya kalau bahasa Inggris Yusua ya. Faktor Yusua. Gimana tapi sudah ada rencana ke situ apakah sudah ada proyekan yang berjalan juga untuk menjadi orang di belakang layar? Sudah lagi ngebikin proyekan siapa nih? Ada Dede. Iya, orang Bandung. Cewek. Siapa? Di mana? Terus teleponan? Waduh. Jadi kayak diinterogasi ya. Kalau cewek kan nanyanya gitu. Siapa? Teman. Pakai lampu gantung. Fotonya mana? Oke. Iya, ada sih. Lihat dong. Di... Ya. Kok nanya gini sih? Oh. Waduh. Susah. Enggak kok ini cuman Oke. Pokoknya Sakranya tetap jalan. Terus berencana untuk kayak bikin satu project untuk nge-produce artis lain mungkin ya, untuk lagu-lagu dari artis lain, itu bakalan kayak gimana nantinya, udah berjalan, pastinya mungkin ada artis yang butuh dibikin lagu, langsung aja Mas Akra gitu. Bener. Ya. Bisa boleh. Banget. Boleh. Dangdut bisa dong? Boh, bisa. Sama semuanya. Bisa. Apapun ya. Bisa. Keroncong bisa. Oh, keroncong bisa. Lagu tok-tok juga bisa. Tok-tok itu apa? Ini. Aduh. Siap deh kalau gitu. Oke, deh ya, masih ditungguin WhatsApp kamu ya, pendengar dan pemirsa di 0812-6020-9696 dan masih di RRI Live Music langsung dari Bandung barengan saya Sandy Puspa Andini. RRI Live Music. Datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku, kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa kan segala-galanya. Kali ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi
bersinar lagi. Aku kan menuju cita-cita yang pasti. Para parida, engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa kan segala-galanya. Kali ini, oh kali ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi tak bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti, yang pasti. RRI Live Music. Masih di RRI Live Music langsung dari kota Bandung. Masih bersama band asal Bandung, Sakra. Lagu dari Utha Likumahua ya, sesaat kau hadir ya. Suka banget tuh sama lagu itu. Iya, dan sukanya sesuai umur lagi. Tepatnya itu. Emang getau dah 50 ya. Kebeneran seangkatan ya. Si Utha tuh seangkatan gue. Oh maaf om. Senior itu. Oh iya maaf, bercanda om. Gimana? Emang demen banget atau? Ya sempet tadinya pengen bikin project agak-agak lagu-lagu lawas gitu berdua. Karena kesedihan ditinggal Azel ya kan. Mau mencoba agak-agak city pop jadul gitu lah. Nah salah satu referensinya ternyata Utha Likumahua enak juga ya. Telat sih taunya sebenarnya. Baru ada tahun lalu kali ya. Tahun lalu. Semenjak pandemi. Oh, baru tahu referensi lagu dari Utha Likumahua ini. Iya. Soalnya kan aku baru lahir 2001 ya, jadi nggak tahu. Gitu. Kemarin senja. Tapi emang sebelumnya referensi bermusik kalian apa nih? Selain tadi kan udah disebutin ada hi-fi gitu kan ya. Terus juga barusan ada Utha Likumahua. Saya ini pengen tahu dong dari Indonesia, dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Dari Giri dulu. Referensinya? Iya. Kalau luar sih Bruno Mars. Kenapa Bruno suka dia? Karena dia tuh bawain lagu apa aja enak sih, jadi banget ya. Dia lagu melo, mau lagu ngebeat enak sih, cocok gitu. Akhirnya ya udah sih, enak aja dia buat jadi terus referensi. Nadanya enak kali ya. Nadanya enak gitu. Oke. Kalau Indonesia? Indonesia itu sih yang tadi disebutin si hi-fi terus Run. Oke. Luar dari Indonesia. Kalau Genta? Kalau Genta karena dari lahir sudah dicekokin The Beatles. Luar tuh dengerin The Beatles. Karena almarhum ayah tuh tergila-gila banget lah sama The Beatles. Tahu dari situ dan sampai detik ini jadi suka juga gitu jadinya. Bukan karena dipaksa gitu, tiba-tiba oh emang keren nih band gitu ternyata. Kalau Indonesianya Katon Bagaskara, aduh ketahuan banget lah umurnya. Gitu. Kamu botox di mana Genta? Hah? Botox di mana? Nanti aku WA ya. Baik. suka Katon Bagaskara. Ya. Tapi emang ini loh, maksudnya referensi dari Genta ini kebanyakan dari yang lagu-lagu lama gitu justru ya.
Oke, okay. Kenapa Katun Balgasara nih? Pas sebelum mengerti musik, entah kenapa kayak ngedengerin lagu ini tuh enak. Kayak apa ya, kayak saya gak ngerti nih sebenarnya, mungkin pas masih kecil tuh gak ngerti arti lagu ini apa. Tapi kok di sini kerasa sedihnya ya gitu. Sampai akhirnya kuliah musik dan agak mengerti musik, agak mengerti musik. Pas dengerin tuh memang wah gila nih orang memang. Keren, dari progresi chordnya, dari apa ya, bahasanya tuh gak cheesy, tapi tidak terlalu berat, tapi bagus aja gitu. Oke. Okay. Ya katonnya, klaknya juga gitu. Wow. Salah satu lagu yang paling kamu suka apa? Di Bayang. Negeri di Awan. Negeri di Awan. Oh, wah, ya itu ampun, the 90-an ya? 80-90 ya? Belum video lahir. Video klipnya ada kura-kura. Belum. Belum lahir. Kita belum lahir, Giri. Belum. Dia udah. Iya. Oke, okay, ya. Katon Bagaskara. Katon Bagaskara. Sama The Beatles kalau di The luar. The Beatles. Tapi itu mempengaruhi kalian bermusik gak sih? Soalnya kan kalau The Beatles kan kayaknya gak gini. Nah kebeneran kita dapat guru di kampus yang sama. Namanya Pak Ucok. Halo Pak Ucok. Halo Pak Ucok. Dia tuh ngajarin kayak gini. Masukin referensi sebanyak-banyaknya. Oke. Okay. Tapi ketika kamu mau bikin karya, lupain itu semua. Jadi kamu bikin lagu ya warnanya kamu aja. Oke. Okay. Gitu. Itu yang diajarin sama Pak Ucok. Oke. Okay. Wah, jadi Pak Ucok. Pas lagi ngerjain tuh benar-benar yang jangan dengerin lagu ini, soalnya kan secara tidak langsung kedoktrinnya pengen nanti sama kesana, gitu ya. Oke. Jadi tetap even kalian referensinya kesana kemari untuk warnanya sakra begini aja. Begini aja. Yeah. Kalau bisa Genta yang bikin. Nanti yang manis-manisinnya mereka gitu. Oke, musiknya itu bagian Giri dan juga Azel gitu ya. Oke, ya. Nampaknya ada WhatsApp lagi yang masuk di 0812-6020-9696. Ini nampaknya berbau tantangan. Wow. Waduh. Laki suka ditantang. Suka ya. Ditantang ya. Oke, ada dari Mera di Buah Batu katanya ya. Halo Mera. Halo. Mera ini, oh ini. Tadi kan katanya bisa dangdut, bisa keroncong by request ya. Keren gak tuh? Tolong dong nyanyiin satu lagu dari luar tapi dibikin dangdut atau keroncong. Nah, kelar tuh. Menarik. Kelar nih. Menarik ya, menarik. Pakai Q. Menarik ya. Menarik. Siap ya. Kalau di Garut jadinya tang-tangan gak? Tang-tangan. Oh, kalau di Garut tang-tangan ya. Garut gitu. Duh, gimana nih lagu. Apa nih, ayo. Ada. Apa ya? Keroncong apa Garut nih? Keroncong apa dangdut? Mending lagu bule, tapi ditranslatein maksa gitu, pengen cari yang lain. Bebas. Oke. Ya. Tapi tetap ada keroncong dangdutnya ya. Ya, lu mainnya di dangdutin aja. Oke, dangdut ya. Dangdut ya. Oke, siap. Geboy enggak nih? Oh, sebelah ya kalau geboy. Kita bakalan ngelihat sakra dengan warna lain ya. Dangdut. Baru nih kayaknya Genta nyanyi dangdut di sini nih. Siap ya? Yuk. She's all laid up in bed with a broken heart, while I'm drinking Jack all around in my local bar. And I don't know how we can admit it's a God test. Someone help us, cause we're doing our best, trying to make it work, but man, but this time's a hard. Indonesia, we're gonna start by minum anggur yang murahan, ngobrol semalaman, semuanya dibicarakan. Tertawa tapi ada beban, ingat yang terlupakan, lihat jam di tangan, oh ternyata sudah azan subuh. Nanti pengen Bang Jali ini. Yeay. Sakra dengan warna baru.
dulu ternyata yes. Ya. Aduh, gak sia-sia kuliah 4 tahun dong ya. Iya. Yeah. Bisa seperti ini ya. Kayaknya lakuan gini sih ya. Besok ini ya. Besok bikin. Ya. Ganti konsep nih. Ganti aja. Ganti aja. Aku jadi gulung kabel ya ikutan ya. Oke. Okay. Oh, namanya ini berbau tantangan lagi. Oh, siap. Happy ya ditantang ya. Wow. Adrenalinnya nih terguncang kalau ditantang itu tuh ya. Mau tahu dong katanya tuh, makanan Sunda favorit kalian apa? Giri, makanan. Apa? Satu aja sebut. Makanan Sunda ya? Uh-uh. Cimol. 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 Seblak. Cimol seblak ya? Ya, yang pedas-pedas okay. Lah pokoknya. Kamu? Ulu Kutek Lenca. Ulu Kutek Lenca. Bikinin lagu dong dari makanan favorit Sunda kalian. Salah gue berarti ngomong. Salah. Gak ngerti kan? Yang satu cimol, satu ulu kutek lenca. Bikin lagu dengan warna yang sakra banget. Gak mau tahu. Ayo. Siap ya. Sakra berarti. Pop. Hah? Chordnya chord sakra. Chord sakra ya. Siap ya. Sok. Tak perlu engkau ngajak aku ngomong, cukup belikan satu bungkus cimol. Tak usah kau banyak kata-kata, cukup beri aku ulu kutek lenca. Udah? Oke. Kan tadi. Oh, udah ya, udah. Keenakan soalnya. Keenakan. Dibikin dong ya. Iya, iya. Oke, bisa tambahin mulai makanan lain ya. Iya, iya, iya. Ya buntil mungkin bisa dimasukin. Buntil. Coba di sana sukanya apa ya nanti kasih tahu kabarin. List ya semuanya ya. Oke deh. Terima dari tadi udah main-main terus. Ini pengen dengerin satu lagu dari kalian, Dilema. Dilema. Oke ya. Single yang ada di salah satu jajaran 10 lagu yang masuk di calon album. Enggak, ini enggak. Baru. Oh, ini baru? Ini baru, baru. Wow. 10 ini gagal. Kan yang keluar 3 karena tidak ada waktu. Oke. Okay. Setelah keluar 3 ini, kita kayak nabung lagi, kayak keluarin single lagi. Oke, okay. Gitu. Dilema coba ya. Coba dites. Oh, ini Dilema. Bareng Nelly? Sama Cherry Bell. Oh, Cherry Bell. Cherry Bell. Iya, iya, iya. Oke, okay, deh kalau gitu yuk. Langsung aja kita dengerin Sakra dengan single yang kabarnya baru dibikin, judulnya Dilema. Bersit curiga dalam sebuah cinta, ku rasa kau memang tak ingin terus berdua. Ingin ku buat sempurna, tapi kau terus memaksa. Kau inginkan ku luka dalam sebuah dilema. Kau meyakinkan diriku bahwa kau tak akan mungkin terlepas dariku. Oh, 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 oh. Kau membuatku tersipu saat kau katakan cintamu. Mungkin kita bisa terus bersama, tapi kau memilih untuk mendua. Pun takkan mungkin bisa untuk membagi cinta dengan dirinya. Dan kini pun semua telah berbeda, kau telah memilih kembali padanya. Mungkin dia akan lebih bahagia bila menjalani dengan dirinya. Kau meyakini
mungkin terlepas dariku. Oh, 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 oh. Aku tersipu. Oh, mungkin kita bisa terus bersama, tapi kau memilih untuk mendua. Bahagia bila menjalani dengan dirinya. Aku suka banget. Terima kasih. Aduh, ya ampun. Ini kayaknya aku pernah dengar di tahun 2020 bikinnya, betul enggak? Iya. Wow. Betul? Salah nih. 2019. Oh, 2019. Ya. Oke. Ini gimana nih, kan terlepas dari 10 jajaran lagu utama kalian ya. Ada lagu terbaru ini judulnya Dilema. Dilema. 2019 dibikin, Genta yang bikin. Dilema ini kebenaran Genta sama Dieng. Ada sepupu Genta lah. Oke. Kenapa gak dimasukin aja tuh Dieng? Kemana? Kesini. Udah pernah dulu ngeband bareng, tapi nggak cocok. Nggak asik ah? Nggak bercanda. Oke, Dilema. Ini bakalan dimasukin dalam sebuah EP juga nggak sih rencananya? Pengennya sih gitu. Uh-huh. Semoga lancar ya. Amin. Bisa. Amin. Yeah. Semoga ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya itu. Iya, selalu ya. Semuanya waktu. Benar. Karena waktu tidak bisa dibeli dengan waktu. Oke, ya. Hidup waktu. Oke, aku pengen tahu dong. Ini kan artinya kalian menabung beberapa single setelah 2000 single yang memang dikeluarkan di tahun 2016 itu, ya. Sampai 2020 ini, bahkan 2021 kalian udah siap-siap juga ya, ada satu single lagi ya? Iya. Ceritain dong, itu apa? Jadi kan ini lagu pertama. Uh-huh. Yang diciptakan sama kita bertiga. Bareng-bareng ya? Bareng-bareng. Oke. Gak Genta doang gitu. Dan karena ngomongin cinta tuh capek ya. Banget. Kayak kalau gak disakitin. Putus. Nyambung lagi. Gak dapet. Ditinggal. Ditinggal, diduain, ghosting. Segala macam. Akhirnya cinta yang abadi itu kemana? Dan abadi dong. Edan. Abadi itu kayaknya ke orang tua. Oke. Jadi... Mm-hmm. Terinspirasi karena ada satu temen yang sayang banget sama ibunya. Kebeneran ini tisu. Oh, ada kanebo. Jadi temennya ini sayang banget sama ibunya, tapi ibunya kena cancer. Okay. Fight-nya udah sampai 2 atau 3 tahun kalau gak salah. Dia pulang pergi ke rumah sakit terus. Dan akhirnya sudah tidak bisa melawan lagi ibunya. Oke. Mm-hmm. Ketika ngelihat apa ya, ngelihat ke rumahnya, terus ngelihat dia sesedih itu gitu. Mm-hmm. Pulang dari situ, si Azel ngajakin bikin lagu yuk, kata gitu ya. Yeah. Mm-hmm. Terus Genta lagi kayak pengen, yaudah yuk buat ibu. Mm-hmm. Jadi terciptalah lagu single terbaru ini. Judulnya? Tersita. Artinya ini memang kalau konsep sebelum-sebelumnya itu kan cinta-cintaan sama lawan jenis gitu. Nah ini lebih ke orang tua begitu. Ke ibu ya. Wow. Oke. Buat ibu-ibu di seluruh dunia. Mm-hmm. Dari anak-anak yang sudah menyita waktunya. Oke. So that's why artinya tersita ya. Iya. Yeah. Jadi ini para beban orang tua ya. Telah menyita. Ini bulan depan nih mau jadi orang tua nih. Oh, aduh. Asik.
minta doanya. Kalau boleh tahu istri bisa hamil gitu kenapa ya? Ya, ya itulah. Oh. Proses. Prosesnya. Ya. Prosesnya seperti itu. Nah, ini dia videonya. Belum. Belum bikin kan. Tapi oke, balik lagi ke single yang Dilema itu. Udah dibikin juga video klipnya. Kalian video klip yang udah dibikin apa aja sih? Dilema udah. Oke. Nah, selain Dilema itu? Ini ada video liriknya, ada video klipnya. Dan selalu hoki ya, selalu ada orang yang menawarkan, mau gak nih dibikinin video klipnya. Apa nih konsepnya yang Dilema ini? Yang Dilema ini, kalau ya, misalkan... Ada dua konsep sih ya, lirik sama video klipnya beda. Oke, kalau yang video klip di mana tuh? Video klip itu syutingnya di daerah, apa itu yang dekat Pol Bantu apa ya, daerah sana lah. Sarijadi. Yes, Sarijadi. Kesana lah, pokoknya gerlong-gerlong tikus masuk struk, lagi ya. Okay. Dari situ syutingnya nyeritain tentang lagunya. Kayak saya tuh udah yakin gitu sama Anda, tapi Anda kok kembali lagi kepada kepadanya gitu. Maha Kuasa. Oh bukan. Yang lalu. Ya, ke yang lalu, ke yang sebelumnya gitu. Padahal Anda tuh sudah kayak yakinin, enggak saya sama kamu kok. Tapi taunya pergi gitu. Kayak gitu tuh ya, sebel ya. Ghosting. Sebel memang. Udah gak bisa komen deh Sandy yang kayak gitu-gitu tuh. Aduh. Oke, jadi si Dilema itu tentang yang kayak gitu dan dibikin video klipnya. Dibikin video klipnya. Oke, yang satu lagi untuk video liriknya gimana? Video liriknya cuman random banget. Lari di Gasibu ya? Gasibu. Lari di Gasibu, orang gendut. Orang gendut. Bouncing ya? Iya, pakai bajunya tapi yang ngetat. Oke. Okay. Tapi intinya sama sih ya, meluapkan kesalahan sih. Iya, meluapkan kekesalan dia lagi olahraga dia. Tuh dia marah-marah. Gitu. Marah-marah okay. juga sambil lari. Kenapa lu ninggalin gua? Iya. Itu dalam artian kayak mengejar yang meninggalkan gitu. Iya. Oke. Oke, itu semua dibikin sebelum pandemi pastinya? Sebelum. Wow, 2019 ya? 2019. Oke. Okay. Yang dibikin di remake lagi videonya apa? Katanya tadi ada. Kalau yang di remake videonya itu yang tadi akhirnya aku mencintaimu kan ada video klip sama ada yang rame-rame pas pandemi. Terus walaupun jauh ada video klipnya juga. Oke. Okay. Dan dibikin lagi versi live-nya. Versi from home-nya. From home-nya dibikin lagi. Oke. Ini Dilema bakalan dibikin versi rame-ramean lagi enggak nih? Ya bisa. Bisa sih. Juga sih. Bisa. Ya? Bisa pas kalau misalkan si Sakra ininya jalan lagi dengan tidak memproduce orang dan kita kayak kesambet, ayo jalanin Sakra lagi yuk gitu. Ayo kita bikin, kalau bisa mendingan lagu baru kali ya daripada Dilema. Iya enggak? Boleh. Tapi kenapa dua-duanya kok? Aja. Iya dua-duanya kenapa lah boleh. Kenapa kok enggak mau Dilema untuk dibikin kayak gitu? Takut ingat lagi sih. Baik, siap. Kalau kata Inggrisnya mah kasuat-suat gitu kan. Iya, trauma gitu sih. Gitu ya, itu bahasa Rusia, kasuat-suat ya. Oke, okay. Next project kalian apa sih? Selain memang kalian sedang menyiapkan single terbaru gitu. Pengennya kayak gimana nih Sakra nanti dibawa ke depannya? Selain yang tadi juga udah cerita kan, mau bikin jadi di belakang layar aja deh gitu. Nih, ngomongin EP nih, coba gimana nih konsep kalian ke depannya? Pertama sih, berharap dulu kondisinya normal deh, jadi normal ya, amin semuanya. Amin. Biar kitanya semangat lagi berkarya gitu. Gak cuma dari rumah, karena beda ya rasanya ketika virtual tuh gak ada yang energi dari penonton gitu. Itu salah satu yang bikin kita kayak, ya udahlah. Sekarang pun kan kayak memproduksi si lagu Tersita ini, kita dari rumah masing-masing, kita tuh gak ketemu. Oh. Okay. Ginta di rumah, Giri di rumah, Azel dari sana, jadi cuman email-emailan aja gitu. Nih ini gitarnya, nih ininya. Nah itu tuh kan kayak, aduh, apa kita mending ngerjain yang lain ya, kalau misalkan kondisi gini terus gitu. Oke, jadi kayak terhambat gitu kali ya. Pengennya tuh kayak ngelihat penonton pada teriak-teriak lagi gitu kan. Kangen ya kayak gitu ya. Tapi kalian pernah bikin ini gak sih, kayak semacam konser virtual gitu atau kayak, kan musim banget nih waktu pandemi tuh kayak at least gak bikin konser, mini konser virtual tapi kayak bener-bener kayak bikin live Instagram kalian nge-jam gitu, ada gak sih? Enggak, karena kan kita beda-beda tempat. Oke, okay. Tapi kan Instagram bisa live-nya bisa bertiga-berempat sekarang. Tapi kan delay. Oh iya. Harus satu tempat sih. Harus satu tempat, terus ya itulah semua ini gara-gara pandemi. Si corona ini ya? Iya. Sebel deh. Sebel, aku juga. Aku juga sama. Oke, pastinya kita nungguin banget
single terbaru kalian yang judulnya Tersita ini kapan nih rencananya bakalan dirilis, diperdengarkan ke publik? Nah, Genta pernah mencari, tadi dia pengen ngeluarin di Hari Ibu. Oke. Okay. Dan ketika googling ternyata baru tahu Hari Ibu itu macam-macam. Ada yang internasional lah, uh-huh. ada yang Indonesia lah. Uh-huh. Jadi mau kapan Gir keluarinnya? Hari Ibunya mah internasional. Iya. Gimana kalau Hari Bapak lagi. Gimana? Hah? Hari Bapak? Ya, emang gak masuk apa, konsep. Enggak, oh gak masuk ya? Gak masuk. Oh ya udah gimana? Hari Anak gimana? Hari Anak nasional ya? Pengennya sih kalau paling lambat puasa lah. Puasa? Eh April ya puasa ya? Hmm. April. Kenapa sih harus nunggu April, harus nunggu nanti? Biar berkah. Oh, biar dibawain di sini dulu, jadi cuma ini doang yang ada. Eksklusif. Eksklusif, tapi thank you loh. Ini merupakan satu kesempatan untuk RRI pastinya ya, pendengar. Buat mendengarkan single terbaru dari Sakra yang memang belum diperdengarkan di mana-mana. Belum. Oh my God, aku deg-degan mendengarnya untuk pertama kali. Tapi kalian siap untuk ini ya, untuk di platform manapun pastinya ya? Iya. Okay, deh kalau gitu. Wow. Kita dengerin aja, tapi sebelum itu saya ini mengucapin thank you buat Sakra, ya, buat Giri, buat Genta, thank you terima banget. Juga. Udah mau nge-jam di sini bareng-bareng sama pendengar RRI di seluruh Indonesia. Saya hai dulu sama Indonesia. Halo Indonesia, terima kasih juga. Thank you banget ya, sukses buat next project-nya, buat Sakranya. Amin. Dan cita-cita masing-masing juga semoga tercapai. Amin. Amin. Langsung kita dengerin Sakra dengan Tersita. Mengajarkanku harapmu lancarkan langkahku mendampingi diriku detik menitmu berlalu untukku sempatkah aku bahagiakan dia di sisa waktunya yang tersisa. Akankah terbalas semua rasa darimu yang dulu tersita. Waktumu untukku cemasmu melindungiku, bahagiamu kau beri padaku, mendampingi diriku, hari-hari berlalu. Sempatkah aku bahagiakan dia di sisa waktunya yang tersisa. Akankah terbalas semua rasa darimu yang dulu tersita. Bahagiakan dia di sisa waktunya yang tersisa. Akankah terbalas semua rasa darimu yang dulu tersita untukku yang tak pernah bisa menggantikannya. RRI Live Music.